Harga jual buah durian di tingkat pengecer mulai mengalami kenaikan. Hal ini didasari stok durian yang sudah ada sejak bulan lalu mulai menipis. Salah seorang penjual durian di depan Masjid As-Salam, Taslim, mengatakan tingginya harga buah durian dikarenakan stoknya sudah menipis dan musimnya juga sudah di penghujung, sehingga secara otomatis harganya mengalami kenaikan. Meski harga buah durian relatif lebih mahal, namun pembeli durian masih tetap tinggi, bahkan dalam satu hari dirinya bisa menjual sebanyak 50 buah durian. Untuk satu buah, dia menjual berkisar Rp15.000 hingga Rp30.000. Sebelumnya, dia hanya menjual Rp10.000 hingga Rp20.000. Dia memprediksi musim buah durian ini akan berakhir pada bulan September ini dan akan mulai musim lagi pada awal tahun nanti. Ini kak, durian ngambil di mana kak? Apa ketemu punya kebun dewek atau gimana? Di pesantrennya. Ini biasanya jualnya kak? Dari jam berapa ke jam berapa, Kak? Dari jam 12. Ya. Kalau seharinya bisa berlaku berapa, Kak? 50 ya. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, palfresh.com.